Baik, kawan-kawan, selamat jumpa kembali di Berbagi Matematika. Kita akan membahas soal HOTS matematika dari trigonometri setelah yang satu ini. Oke, yang akan kita bahas hari ini adalah soal HOTS dari matematika, yaitu tentang trigonometri. Akan kita bahas tentunya bagi Anda yang mau bergabung dengan channel Berbagi Matematika. Di channel ini sudah ada tombol gabung. Jadi silakan bergabung dengan spesifikasi yang Anda butuhkan. Oke, kita mulai aja soal HOTS-nya. Misalnya, jika akar pangkat 3 dari sin kuadrat X tambah akar pangkat 3 cos kuadrat X sama dengan akar pangkat 3 dari 2, maka sinus kuadrat 2X sama dengan berapa? Jadi caranya gampang aja ini sebenarnya. Kalau misalnya gunakan aja A pangkat 3 tambah B pangkat 3 tambah C pangkat 3 sama dengan 3ABC. Jadi ini kita rubah, kita pindahkan dulu ini ke kiri, sehingga kita dapatkan menjadi seperti ini. Dan tentunya akar pangkat 3 sin kuadrat X pangkat 3. Jadi ini kan pangkat 3, jadi pangkat 3 kan semua. Hasilnya adalah kalau minus pangkat 3 kan minus. Jadi minus 3 ini tadi, minus 3 akar pangkat 3 dari 2 sin kuadrat X cos kuadrat X. Nah, lalu yang ini kita ubah menjadi 2 kali 2 sin X cos X kuadrat per 4. Karena 2 pangkat 2 kan sama dengan 4. Jadi, kalau kita kembalikan ke atas, tetap. Nah, selanjutnya kita buat kalau 2 sin X cos X kan sama dengan sin 2X. Jadi, sin 2X kuadrat. Nah, kemudian kalau 2 dengan 4 ini tinggal 2 ya. Nah, sedangkan kalau sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Jadi 1 kurang 2 sama dengan minus 3 kali akar pangkat 3 dari sin 2X kuadrat per 2. Nah, lalu kita lihat kalau 1 kurang 2 sama dengan minus 1. Kalau sama-sama dibagi minus 3 berarti sepertiga sama dengan akar pangkat 3 dari sin kuadrat 2x per 2. Nah, kalau kita pangkat 3 kiri kanan, maka kita dapatkan 1/27 sama dengan sin 2x kuadrat per 2. Nah, kalau ini kalikan 1, ini kali silangkan ke sini, berarti kita dapat sin 2x kuadrat sama dengan 2/27. Berarti jawabnya adalah C. Oke, kita akan belajar lebih banyak lagi tentang soal HOTS di Berbagi Matematika. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-temanmu. Agar kamu tidak ketinggalan ketika saya mengupload video tentang matematika di channel Berbagi Matematika. Oke, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.